Vissen is dan ontketend. En wie hier is de doelpunt weer vanaf de kop? Door die nederwagen, hier is Romney. En daar is Romney helemaal vrij. Wie zit erin? Hij steekt doelpunt en Romney zorgt voor de ballen zijn kant. Diemers. Voorgeven van Romney en die. Puntjes. En er is een vrije kans en er is een Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dulu biar channelnya terus berkembang. Oleh Romney, namanya menjadi perbincangan di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Dia merupakan ujung tombak FC Utrecht yang diketahui memiliki garis keturunan dari Medan, Sumatera Utara. Namanya kini masuk dalam radar PSSI untuk dinaturalisasi demi prestasi timnas Indonesia yang lebih baik. Shin Tae-yong membutuhkan penyerang yang lebih tajam agar bisa bersaing di level tertinggi. Meskipun sudah berusaha memaksimalkan striker yang sudah ada, pemain ini menjadi andalan timnas Belanda di kelompok umur dan diharapkan mampu menjawab tumpulnya lini depan skuad Garuda. Seperti diketahui, timnas Indonesia kini dalam tren positif setelah menunjukkan permainan impresif dengan mental serta kepercayaan diri yang sangat baik. Walaupun sebagian besar diisi oleh para pemain muda, semoga kehadirannya menjadi tandem Rafael Struik yang saling melengkapi untuk terus mengukirkan sejarah bagi skuad Garuda. Bagaimana perjalanan karir Ole Romney? Mari kita bahas di sini. Ole Terhar Romney atau biasa dipanggil Ole Romney, lahir pada tanggal 20 Juni tahun 2000 di Nijmegen, Belanda. Pemain dengan tinggi 185 cm ini berposisi sebagai striker, bisa juga bermain di sayap kiri ataupun sayap kanan. Dia menggunakan kaki kanan yang paling dominan. Ole Romney memiliki garis keturunan Indonesia dari neneknya yang merupakan warga diaspora asal Medan, Sumatera Utara. Karirnya dimulai ketika usianya menginjak 5 tahun dengan bergabung akademi lokal DVOL Len. Bakat dan talentanya terus diasah dengan baik sampai akhirnya lolos seleksi salah satu akademi yang bermain di Eredivisie. Di bulan Juli 2011, Ole Romney berhasil masuk Akademi NEC Nijmegen untuk lebih memperdalam ilmu sepak bolanya. Ketajamannya mulai terasah dan menarik perhatian Peter van Dort yang merupakan pelatih timnas Belanda U15. Dia lolos dari tahap seleksi dan melakukan debut pada tanggal 13 November 2014. Saat laga persahabatan melawan Belgia U15. Kemudian, di bulan Juli 2015, Ole Romney naik kelas dengan membela NEC Nijmegen U17. Berkat kerja keras dan kedisiplinannya dalam berlatih, Ole Romney kembali naik kelas. Selanjutnya, pada bulan Juli 2017, Ole Romney bermain untuk NEC Nijmegen U19. Di sini dia bermain luar biasa tajam dengan melesatkan 10 gol serta 1 assist dari 16 penampilan. Performanya menarik perhatian Bert Kontermann yang merupakan pelatih timnas Belanda U18
Dia menjalani debut pada tanggal 23 Maret 2018 saat berhadapan dengan Italia U18. Kerja kerasnya kembali membuahkan hasil yang manis. Ole Romeni dipromosikan ke tim senior NEC Nijmegen pada bulan Juli 2018 saat usianya 18 tahun dan berstatus sebagai wonderkid potensial. Dia kemudian dipanggil Martin Stekelenburg untuk memperkuat timnas Belanda U19. Ole Romeni menjalani debut saat laga persahabatan melawan Inggris U19 pada tanggal 5 September 2018. Ketika berseragam timnas Belanda U19, dia mencatatkan 5 penampilan dengan 1 gol. Ole Romeni menjalani debut bersama NEC Nijmegen pada tanggal 26 September 2018. Saat berhadapan dengan Excelsior, perlahan dia menambah jam terbangnya. Ole Romeni juga menjalani 7 pertandingan dengan 2 gol serta 1 asis bersama NEC Nijmegen U21. Atas dasar inilah, dia kembali dipanggil Bert van der Meer untuk membela timnas Belanda U20 dan debut pada tanggal 15 November 2019 saat berhadapan dengan Ceko U20 di turnamen Elite League U20. Sayangnya, Ole Romeni tak kunjung mendapatkan panggilan timnas Belanda senior. Bersama NEC Nijmegen, Ole Romeni mulai mendapatkan tempat di skuad inti dan terus dipercaya bermain untuk menambah jam terbangnya. Akan tetapi, Ole Romeni justru malah dipinjamkan ke klub yang bermain di Keuken Kampioen Divisie atau kasta kedua Liga Belanda untuk lebih mempertajam naluri mencetak golnya. Kemudian di bulan September 2020, Ole Romeni berseragam Willem Tittelberg sampai bulan Juni 2021 sebagai pemain pinjaman. Sayangnya dia lebih banyak berada di bangku cadangan dan hanya diturunkan di 11 pertandingan tanpa mencetak gol dan asis. Thank you.
Setelah kembali dari masa pinjamannya, Ole Romeni kehilangan sentuhan terbaiknya dan selalu bermain dari bangku cadangan. Selama membela NEC Nijmegen, dia mencatatkan 77 penampilan dengan sumbangan 12 gol serta 8 asis. Di bulan Januari 2022, Ole Romeni resmi berseragam FC Emen yang bermain di Keuken Kampioen Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Dia menjalani debut pada tanggal 29 Januari 2022 saat menghadapi Excelsior di pekan ke-24. Disinilah mental serta kepercayaan dirinya tumbuh kembali dengan terus bermain baik di setiap pertandingan dan menjadi andalan di lini serang. Di musim pertamanya, Ole Romeni berhasil membawa FC Emen menjadi juara dan promosi ke Eredivisie dengan sumbangan 2 gol serta 1 asis. Di musim keduanya, dia semakin tak tergantikan dan hanya 1 kali tidak dimainkan. Selama membela FC Emen, Ole Romeni bermain sebanyak 51 pertandingan dengan sumbangan 14 gol serta 5 asis. Melihat bakat dan potensinya sebagai pemain muda potensial, salah satu klub besar di Belanda menginginkan jasanya. Pada akhirnya, di bulan Juli 2023, Ole Romeni berseragam FC Utrecht yang mengontraknya sampai bulan Juni 2026.
Dia menjalani debut pada tanggal 20 Agustus 2023 saat menghadapi SC Heerenveen di pekan kedua. Perlahan dia terus dipercaya bermain walaupun sebagai pemain muda. Dengan potensi besarnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung menghubunginya atas kebutuhan Shin Tae-yong untuk proses naturalisasi demi mempertajam lini serang timnas Indonesia. Akan tetapi, Ole Romeni tidak ingin terburu-buru menerima tawaran membela skuad Garuda. Melihat prospek cerah timnas Indonesia yang begitu nyata, Ole Romeni mulai memikirkannya dengan baik-baik untuk membela skuad Garuda. Dia juga begitu bangga melihat dukungan dan perhatian luar biasa dari rakyat Indonesia. Ole Romeni merasa terhormat atas semua ini. Semoga Ole Romeni bisa secepatnya menentukan pilihan membela timnas Indonesia sebagai solusi tumpulnya lini serang skuad Garuda agar terus berkembang dan bersaing di level tertinggi. Bukan tidak mungkin dalam beberapa tahun ke depan timnas Indonesia akan menjadi kekuatan baru di Asia yang diperhitungkan dan terus mengukir sejarah bagi bangsa ini. Menurutmu bagaimana kualitas pemain ini? Silahkan tulis komentarnya ya, gengs. Inilah ketajaman ujung tombak calon naturalisasi yang bernama Ole Romeni. Zoetjes, en dit is een vrije kans en de score niet meer vanaf de kop. Coördinator, maar